hari ini aku mainin game mamaku. Kita tunjukin game mamaku. Belum masuk. Ini gamenya Mama Akta Gisel yang udah dimainin sejak tahun 2015 loh. Tahu nggak deh? Sebelum dede lahir, Mama udah mainin game ini. Ini game apa? Heyday. Heyday. Kalau main ini main tentang apa sih? Nanti ya, Mama punya hewan loh. Mama punya hewan yang namanya Gisel. Namanya Gisel. Punya pertanian ya? Ini kan punya pertanian, ini game pertanian. Pertanian apa? Game pertanian tentang bertani gitu loh. Nanti dia ini kan tanah pertaniannya Mama. Lihat ini. Mama udah level berapa? 131. Uangnya sampai 13 juta, guys. Ini guys. Terus tunjukin semuanya. Wow, ada ini. Cantik, guys. Dipanen deh, di itu dia ambil bulunya. Nah, kita ambil bulunya. Aduh, lagi nge-lag. Gimana sekarang? Itu ketahan, coba. Ini lagi nge-lag, guys. Kenapa nih? Like apa? Oke, nge-lag. Pelan-pelan dia. Oke, coba yang lain. Kasih makannya dong. Bentar, makannya belum ada, ambil duit makanan. Ini. Tuh, aku bikin dulu makanannya. Makanan kambing. Kambing mana? Yang bukan yang satu lagi. Yang atasnya. Ini. Iya. Makanan babi juga habis tuh, bikin makanan babi. Iya. Yeah. Kurang. Apa kurang soybean ya. Ya kita coba sini dulu yuk. Ayo tunjukin yuk. Kita bisa ngapain aja di sini. Oh, ini kita bisa panen madu. Madu. Ini ada yang minta tolong tuh. Nih. Oke. Kita minta tolong itu ya. Ini juga kita hidupin dulu sih pohon madunya. Biar sih kita minta tolong untuk dihidupkan pohon madu atau pohon madu, pohon nektar ya. Sama kita beli nektarnya deh biar apa? Banyak biar nanti si lebah-lebahnya aku juga mau. Ayo, ambil. Susun lebahnya yang rapi. Kok kemana itu? Yang rapi ditaruh di mana lagi? Kita lihat sekarang itunya. Coba dulu sini sebentar. Kita lihat lahan pertanian kita. Pelari. Enggak ada pelari hari ini. Terus nih kita udah punya kandang babi. Terus ada kandang kambing, kandang sapi, kandang apa lagi nih, kandang apa? Kambing juga. Kandang ayamnya udah banyak. Tambangnya kita udah, pengolahan tambang kita udah punya 5. Dede suka main ini enggak? Enggak. Enggak suka. Ambil rotinya. Oh iya, kita belum kasih suara. Sini kasih suara dulu. Biar game kita jadi seru. Gede-gede banget. Oh, memang voice-nya enggak dinyalain sama Mama. Voice-nya. Entar. Mama, aku yang pegang. Iya, nih. Coba lihat itunya, peralatannya. Wow, ini. Oh iya, mana binatang yang kata tadi namanya Gisel, apa binatang apa? Aku pengen cari-cari rumah yang dibuat buat kita. Terus sebentar kita coba gini. Guys, kita pengen tunjukin guys sama kalian. Tunjukin apa sih? Tunjukin heidenya Mama. Ini lihat, karena kita Si makan. Bangunin aja. Bangun anjing yang pada tidur. Oh, kasih makanannya.
Tadi ada orang yang teman kita YouTuber, dia ngupload tentang apa namanya HD-nya dia, padahal dia baru level 90 ya. Kita pengen pamer sedikit nih, kalau kita juga punya game yang sampai level 131. Nah, itunya lagi habis, tinggal satu. Udah kasih, panggil, kita panggil, biar dapat duit. Hei, enggak ada dapat duit, dapat bintang. Nih, kita lihat lagi kandang yang lain yuk. Kandang apa lagi? Kandang keledai. Bentar, kandang satu-satu. Udah, itu enggak ada lagi, udah enggak ada susunya. Susunya habis belum dipanen. Ya udah, kasih waktu. Kasih wortelnya, duit. Panggil, panggil. Panggil. Oke, okay. Kita ke kandang kuda dong. Bentar ini kandang kandang kuda. Sini kandang kuda di bawah. Kuda juga pada tidur. Kuda kita panggil. Langsung dapat banyak bintang tuh, bonusnya. Dikasih makanan dulu, kasih. Mau dipanggil, nanti aja, nanti aja. Nah, ini kita tunjukin yang lain-lain fiturnya. Lihat ya guys, ini secara keseluruhan nih. Ini kas. Iya nih, ini peternakan lumban gaul. Kita kan marbun ya deh. Lihat dulu ininya, alat-alatnya. Peralatan kita sudah lengkap, tanaman kita sudah banyak dan bermacam-macam. Dan kita tunjukin juga tempat kita buat ber apa namanya? Bermancing, tunjukin mancingnya berapa banyak. Tuh, lihat dulu, tunjukin dulu. Lapak kita banyak banget guys, udah hampir penuh guys. Kita ambil, kita bukain. Tuh, ambilin deh, itunya bulu-bulunya tuh. Bebeknya ambil, bulu bebek. Ya, ambil bulu bebek. Mau mancing deh. Bermancing dulu. Mancingannya belum ada di sini. Kita panen dulu pancingannya dari ini juga kita panen dulu. Pancingan kita panen dulu dari sini. Udah ada banyak tuh. Ayo kita pancing satu. Mancing-mancing coba. Dapet gak? Bisa gak deh mancingnya? Jadi yang main ya nih guys. Sudah ada gisel kita guys. Diem, diem aja. Diem, ntar ikannya datang. Nah, udah tahan. Ini ada giniannya guys. Ada peringatan guys. Nih, gini nih, kita mancing nih. Kalau kita pakai ini, lihat dia tadi terlambat, saya terhambat. Nih, biar dia dapat, terus kan dia ngambil tuh. Kita mesti bikin dia datang lingkaran, tetap di dalam lingkaran. Gitu. Ambil, ambil. Oke, kita tunjukin tempat yang lain, guys. Ya kan kita mau pindah rekam, kita kan mau tunjukin. Nih, kita ke tempat berikutnya. Kita ke ini, kita ke tempat kita. Setelah kita dari tempat ambil ikan, kita ke kota. Di sini juga kita banyak guys. Tuh, ada toko-toko, pembeli kita juga banyak. Hey, ayo kita ke ambil duit. Iya, ambil duit. Dan kita ambil bayangan. Dan di sini ada kebun binatang kecil kita. Ada apa aja nih? Ada gajah. Ini gajahnya kita kasih nama Vio. Ada. Ini belum kasih nama nih. Kita namain nih. Kita namain Atta. Yang tadi yang belum ada namanya. Si bayi kecil kita kasih nama tadi. Lastri. Lastri. Bukan Lastri, udah ada ya. Roria, tapi Roria udah ada.
Rina. Rina. Iya. Oke, kita coba ya. Ada Rina, terus ada siapa lagi? Gaby, Lastri, Pio, Doria. Terus ada si Ata. Ata jerapah. Itu jerapah. Ini? Gaby jerapah. Ini yang tidur siapa? Gisel. Gisel nggak ada ya? Tapi tadi si Rina itu buat Gisel aja namanya. Mana tuh? Mana dia itu? Mana nih? Kita ganti aja namanya jadi? Gisel. 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 Oke. Okay. Nah udah, kita tunjukin lagi. Apalagi kekayaan kita di Heide ini. Waduh. Dulu kita ke tempat mana lagi nih, ke kota kali ya, ke kota. Kita kita tunjukin di game mama ini tempat-tempat yang bisa kita datangin, ya kan. Jadinya kita banyak apa namanya, kita bisa jualan juga di sini. Bisa jual kalau, tapi jangan jual yang penting. Nah ini kalau ada permintaan kayak gini, kita sudah memenuhinya, kita bisa kirim, nanti kita dapat duit ya. Oke guys, ini adalah apa namanya, paparan kita di channel utama kita, yaitu channel apa namanya, Aina Ata Ita ya. Nanti selanjutnya kita punya channel gaming guys, yang main Ata sama Gisel. Nama channelnya apa tak? Ata Gisel Gaming. Oke, gitu ya. Demikian dulu cerita kita tentang apa? Tentang Heide. Nanti selanjutnya kalian bisa mengunjungi Ata Gisel Gaming untuk melihat game-gamenya Ata dan Gisel yang lain. Teman-teman, nanti di vlog selanjutnya kita main Roblox. Oke, nanti kita bisa tunjukin. Ini adalah salah satu gamenya Ata dan Gisel. Ya udah. Lihat ya, ini ada trademarknya Lumban Gaul. Terus kita juga punya, ini namanya siapa nih? Ayah sama mama. Sementara di sini, di sini namanya Ata dan Gisel. Ya, jadi channel kita kan Ina Ata Ita. Ina itu dari nama kakaknya kalian ya, kakak kalian sama. Sama dari nama mama juga. Namanya itu nama kita adalah Josephine. Josephine Davina, ada Inanya. Terus ada Ita. Itanya apa Ita? Gisel ya. Gisel kan namanya Areta Revita. Griselda Ravita. Griselda Areta Revita. Nah, jadi ada Itanya. Kalau Renata, Shilaura Cantika Renata, ada Ata-nya. Jadi Ina, Ata, Ita. Hobi. Nah, itu hobinya kita, keluarga kita ya, keluarga Ata dan Gisel ya. Tapi kalau yang khusus untuk Ata dan Gisel, kalian bisa mengunjungi channel apa? Kalau yang tunjuk Ata dan Gisel, Ata Gisel Howdy nih. Kalau yang gaming-gaming, Ata Gisel ya. Ata Gisel Gaming. Nah kalau di game, ya, kalau di channel utama kita di Ata Ina, Ina Ata Ita, ayah cerita tentang kura-kura ya. Ada yang kura-kura. Ya oke okay, guys. Dan kalau yang di channel Ina Ata Ita itu, kita itu diedit. Kalau yang Ata Gisel itu nggak diedit. Iya, itu langsung mentah ya kayaknya ya. Diupload di situ. Oke okay, kalian ada bisa mata. Selalu mengikuti keseruan kita di situ ya. Kalau di Ina Ata Ita kita bisa ngikutin hobinya anak-anak, masalah hobi-hobi keluarga kita, juga masalah hobi ayah kan banyak ya tak? Hobi ayah apa aja? Hobi ayah itu apa ya? Nonton film. Nonton film, menggambar. Nonton bola, ya. Nonton bulu. Terus ikan hias. Ya. Kura-kura. Terus habis itu melihat hobi-hobi teman-teman kita semua. Oke. Ya udah itu ya cerita kita tentang penjelasan deskripsi channel Ina Ata Ita ya. Dan Heide. Mama yang sudah level berapa? Level
131. Ada Gisel mau bilang apa sebelum kita tutup videonya? Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.